TKP di Udayana sekitar Juli 2023 tahun yang lalu, di mana pelaku saudara BEY. Nah, ini orang Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Untuk barang bukti yang kita amankan ada eksemplar percakapan dari WhatsApp dan ada rekening koran dari pelapor maupun dari terlapor. Untuk modus dari terlapor atau tersangka dalam hal ini, kita sudah melakukan penahanan. Bahwasanya tersangka ini meng-up di media sosial sehubungan dengan arisan, di mana arisan tersebut ada sejumlah dana yang harus diaturkan atau disetorkan oleh pihak pelapor atau korban, di mana setiap arisan tersebut oleh tersangka dimasukkan 3 nama fiktif. Nah, contoh misalnya satu arisan ini dengan hasil 20 juta, dia masukkan 3 nomor fiktif. Dari 17 korban, tersangka menyampaikan ini giliran yang dapatnya. Nah, jadi giliran pertama, giliran kedua, giliran ketiga itu sebenarnya nama fiktif yang dia munculkan oleh tersangka. Alhasil setelah 3 bulan dana tersebut sudah bergulir dari pihak pelapor atau korban, yang bersangkutan kabur. Setelah 3 bulan loh ya, dihubungi nomor HP nggak aktif, dicari ke kosannya nggak ada. Nah, alhasil dengan begitu korban melaporkan hal tersebut ke kami, kami melakukan upaya paksa, kita amankan dan dia mengakui. Untuk apa duitnya? Ternyata untuk jenis lain.